Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Big Hit Music yang menanggapi tuduhan plagiarisme yang ditimpakan terhadap lagu Seven milik Jungkook BTS. Jadi guys, Big Hit menanggapi tuduhan plagiarisme yang menargetkan Jungkook BTS. Pada tanggal 22 Agustus, Big Hit Music menanggapi tuduhan itu dalam sebuah pernyataan kepada outlet media Stan News. Mereka ingin mengungkapkan bahwa tuduhan yang mengklaim Jungkook Seven diciplak adalah salah. Seven dibuat melalui kolaborasi 5 produser internasional dan tidak ada hubungannya dengan lagu yang merupakan bagian dari album dalam negeri dari 24 tahun yang lalu. Label itu kemudian menyelesaikan pernyataannya dengan menyatakan bahwa tuduhan itu sepihak dan lagu itu tidak memenuhi kriteria apapun yang digunakan untuk menilai plagiarisme. Sebelumnya guys, Yang Jungwon, produser dari K-pop generasi pertama, mengklaim bahwa Seven milik Jungkook telah menjiplak Time of Max milik Vin KL yang ia produksi. Menurut salah satu orang dalam industri, skala melodi dari lagu-lagu itu identik dan banyak produser top Korea merasa bahwa Seven telah menjiplak K-pop klasik. Berita itu dengan cepat menjadi viral dan banyak orang yang memeriksa kemiripan lagu-lagu itu. Namun netizen dibuat bingung ketika mereka tidak menemukan banyak kemiripan. Yang lain masih menyarankan kehati-hatian karena pendengar biasa mungkin tidak memahami perkembangan skalanya guys. Lalu guys, lagu itu diciptakan oleh Yang Junyoung yang dilaporkan telah meneruskan permintaan evaluasi rangkaian skala Seven kepada produser di Hype Label perusahaan dari BTS sendiri guys. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya guys.